Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8B akan mempresentasikan hasil proyek kreatif satu kami yang berjudul Pemberi Pakan Kucing Otomatis Berbasis Mikrokontroler untuk Area Fakultas Teknik UNES. Untuk anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Arya Yiva Muharman, Muhammad Ilham Al-Ghifari, dan saya Sofi Muhammad Zaki. Untuk daftar isinya yaitu yang pertama latar belakang, cara kerja alat, kelebihan dan kekurangan, yang terakhir demonstrasi alat. Untuk latar belakangnya, kucing merupakan hewan domestik yang ditemui di berbagai tempat. Kucing biasanya hidup berdampingan dengan manusia. Di Fakultas Teknik UNS terdapat populasi kucing liar yang mudah sekali ditemukan. Fakultas Teknik menyediakan tempat makan kucing di setiap gedung dikarenakan adanya populasi kucing di sana. Akan tetapi permasalahannya yakni banyak tempat makan kucing di area Fakultas Teknik yang tidak terawat dan sering kosong dikarenakan kurangnya kepedulian orang-orang untuk mengisi. Oleh sebab itu, kami akan mengangkat permasalahan tersebut dan membuat sebuah solusi dengan membuat alat pemberi pakan kucing otomatis berbasis mikrokontroler. Kemudian cara kerja alat. Komponen utama pada alat ini yakni menggunakan microcontroller berupa Arduino Uno, motor servo, RTC, DS3231, sensor ultrasonik, dan buzzer. Cara kerjanya yakni menggunakan Arduino Uno sebagai pengontrol utama yang berisi program untuk mengatur kinerja alat. Alat ini akan mengeluarkan pakan ketika jadwal yang terprogram. Untuk penjadwalannya menggunakan RTC. Motor servo akan memutar katup pada alat sehingga pakan dapat keluar. Untuk mengetahui cadangan pakan di dalam penyimpanan, menggunakan sensor ultrasonik. Jika sensor ultrasonik mendeteksi pakan habis, maka buzzer akan berbunyi. Kelebihan alatnya sendiri, terutama dapat memberikan pakan secara otomatis karena memakai sistem penjadwalan. Yang kedua, fleksibel sehingga dapat diletakkan di mana saja. Yang ketiga, pembuatan alat cukup mudah dan sederhana. Lanjut, untuk kekurangan alat, yang pertama, durabilitas alat kurang baik sehingga mudah rusak. Yang kedua, fitur masih sederhana. Yang ketiga, pengaturan jadwal hanya bisa dilakukan melalui pemrograman mikrokontroler.